Sasi the Don. Okay, Sasi, dikabarkan anda sebenarnya berasal daripada Sabah. Eh? Ya, yeah, Sabah. Sabah di mana? Kampung Beaufort. Kampung ke? Kampung dekat Beaufort. Okay. Membesar di KK. Jadi satu perkara, bila yeah. orang sebut nama Sasi, semua tak fikir dia ni orang Sabah tau. Bukan, tak fikir dia mungkin ini India ni. Nah, betul, sebab muka dengan muka pun ada alam mamak sikit kan. Okay. Lepas tu ya, dapat Rani Mukherjee. Okay, Sasi, malam ni kita nak berkongsi cerita anda. Cerita anda tentang anda sebagai seorang trader dalam dunia forex. Okay. Bilakah anda mula mengenali dunia forex? Mula mengenali pada tahun 2013 kalau tak silap. Okay. Siapa yang bertanggungjawab memperkenalkan dunia forex tu kat you? Adik saya. Adik saya. Jadi adik menterjebakkan. Jadi adik you lebih sukses daripada you. Okay, jadi bila you diperkenalkan dunia forex, masa tu you bekerja sebagai apa tu? Penganggur. Ha? Tak ada kerja. Memang tak ada kerja lah. Ha, tak ada kerja. Okay, jadi you mula mengenali. Okay, masa mengenali itu daripada adik you, tentang asasnya, anda mula minat anda dengan membaca atau anda mencari orang yang lebih tahu tentang dunia forex untuk mengetahui tentang forex? Mencari sendiri ya. Kita so, cari sendiri. Pertama kita tanya adik. Okay. Apa benda forex ni? Okay. Boleh withdraw ke tak boleh withdraw? Atau scam ni? Jadi mesti masa selama pertama forex ni duit ke? Tak, dia betul ke benda ni? Okay. Jadi anda mempelajari sendiri ya? Yeah. Memang tak cari sifu mana-mana untuk belajar? Tak, pada mulanya asas dia tu saya berpandukan pada adik. Adik kau juga kau tiba kan? Yeah, pasal dia menterjebakkan. Menterjebakkan. Okey, jadi bukan hanya maksudnya adik anda bercerita lah ya tentang forex ni chain ni boleh withdraw semua ni ya. Tapi kita tak percaya juga. Pasal kita tak buat sendiri. Okey. Jadi maksudnya orang yang menjadikan anda terjebak adalah adik anda. Adik. Okey. Yeah. Jadi sekarang dia pula yang ikut awak pula tak, dia terjebak dengan lain pula. Alamak. Dia, ya, yang dia tu Azil. Dia sekarang terjebak dengan kosmetik. Alamak. Okey. Jadi bila you dah mula mengenali dunia forex apakah yang you fikirkan ketika itu? Kita fikirkan untuk ni ya, mencari duit tambahan ya. Duit tambahan? Income tambahan, side income akhirnya. Okay. Side income, walaupun masa tu awak tak bekerja tapi awak anggap dia side income Ada kerja. Ada tapi kerja di rumah. Kerja di rumah. Okay, jadi bila mendekati dunia forex ni, apa yang you nampak awalnya? Awalnya? Nah, masa awal awalnya dulu, nampak indah. Okay. Nampak indah dulu. Nampak indah dulu? Pasal kita nampak suara-suara yang semuanya indah. Semuanya cerita pasal duit? Tak cerita pasal rugi. Langsung tak ada cerita pasal rugi? Normalnya akan cerita pasal untung. Okay. Okay. Pada awalnya indah Awalnya indah. Okay. Jadi anda mengenali pada 2013? Lebih kurang 2012-2013 macam. Dan anda mula untuk jadi seseorang tu ada pada? Tahun yang sama. Tahun yang sama. Jadi saya tidak mau mengetahui bagaimana jalannya. Saya dah mengenali anda daripada Sabah, daripada Beaufort. Anda terjebak kerana adik anda. Yeah. Jadi seketika kita berhibur sekejap kerana lepas ni ada cerita tentang bagaimana anda melalui dunia awal dunia forex. Sebentar saja lagi. Alright, terima kasih untuk teman-teman. Okey, pada malam ni kita bersama Sasi Torpedo. Sekarang dia ada Torpedo Academy. Siapa nak bersama dia? Carilah beliau. 0111 yang lain tu you cari sendiri, nanti dia akan beritahu. Hai teman-teman, sama-sama kami di waktu-waktu gini net. Hai, nama saya Alang Ahmad daripada Penang, Malaysia. Kak. Kejap, one more. Betul.
Sahabat Seminar ni bagi saya dia bagus. Dia dapat meningkatkan saya punya tahap trading. Lepas tu medium trading dia berbeza dengan apa yang saya tahu. Seminar Grand Seminar KL, satu platform yang baiklah untuk para trader. Alhamdulillah, sambutan yang luar biasa. Yang paling penting, silaturahmi antara trader-trader sama ada trader dekat ataupun trader yang di luar sana. Kita ada free food, free knowledge, friendship. Kat sini kita berjumpa kawan-kawan traders. Memang best lah. Banyak benda yang belajar. Yang paling best sekali dapat jumpa kawan-kawan. Di sinilah kita berkumpul mana-mana trader di luar sana. Merapatkan silaturahim, berkenalan serta mengetahui lebih mengenai teknik-teknik yang sedia ada. Kita bertemu dengan rakan-rakan, berkongsi idea. Memang terbaik dapat jumpa rakan-rakan traders dari seluruh Malaysia dan Asia. Best. Sangat-sangat terbaik saya punya opinion. Dan jangan lupa untuk layari TV CTC2FM dan CTC2FM. Forex Online TV Radio. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Yeah. Memang sempoi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulum Marubazu. Jadi alhamdulillah pada hari ini Jumaat kita bersama dengan kru CTC.fm berada di Kuala Terengganu untuk menjalankan misi memburu sotong. Kalau kita dapat lihat di belakang saya, kita berada di sekarang menuju ke muara Sungai Terengganu. Hari ini sebanyak 45 orang peserta yang melibatkan 3 buah bot yang disewa khas oleh CTC.fm utamanya. Dan sekarang ni, kalau dapat lihat di sana, kita lebih kurang dalam 3 kilometer lagi kita akan keluar untuk terus bercandak lah. Thank you.
kami di sini memang best. Daripada start mula lagi, first time naik boat, mula-mula tu rasa pening-pening. Memang meloyakan lah, tapi tahan je lah. Tak memancing je pasal. Then kami naik start daripada petang pukul 6. Dalam jalanan sejam untuk pergi tempat mencandat, mencandat sotong. Pukul 1, kita start trolling. Cari lebih banyak ikan. Setakat ni memang banyak sotong besar-besar sini. Memang terbaik lah. CCFM, setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Hasnan daripada Kuala Lumpur. Pagi ni kita telah selesai aktiviti kita dan akan menuju ke JT. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak CTC.fm kerana memberi pengalaman yang berharga kepada kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Maka berakhirlah program CTC.fm Kaki Pancing Candak Sotong 2017. Kami berlepas malam jam lebih kurang jam 7 malam menaiki 3 buah bot bersama peserta 36 orang dan alhamdulillah pagi ni kita telah selamat mendarat semua dengan hasil-hasil yang memberangsangkan. Semoga kita berjumpa lagi di event yang akan datang. Saya harap semua bergembira dengan event yang telah dianjurkan oleh STC ini selain kita dapat mengeratkan silaturahim. Okey, sekian daripada saya. Apis. Cabaran Candak Sotong Kuala Terengganu 2017 anjuran CCFM. Kami di Water Tour ini dan masih lagi bersama tetamu jemputan kita bersama Sasi Torpedo. Mula bila saya terbacakan nama Sasi Torpedo ni macam ganas tu kan. Okey Sasi. Ya. Yeah. Sewaktu anda mencuburkan diri anda dalam dunia forex tu, awak di anda di KL ataupun di Sabah? Di sini. Di KL eh? Okey. 2013 anda mula mengenali melalui adik anda eh? Ya. Yeah. Anda belajar sendiri, mengambil tahu tentang benda itu sendiri dan melalui adik anda. Ya. Okey. Dan waktu mula-mula depo. Ya. Pertama bila? Tahun itulah. Tahun 2013 ya? Dalam 2012 atau 2013. Boleh. Lebih kurang lah. Setelah you kenal berapa bulan tu? Kenal sehari. Kenal sehari tu depo? Ya. Pasal waktu itu exam kita tak tahu je ada exam. Mhm. Maknanya waktu itu yang ada FXCM.
Okay. FXCF tak ada, tak ada bonus-bonus. Okay. So, kau kena ni, kau kena depo. Okay. Jadi bermakna hari pertama kenal terus keluarkan duit untuk depo? Ya. Yeah. Okay. Depo yang pertama tu berapa jumlahnya? $50 ya. $50 eh. Ketika tu, yang you kenal pay apa tu? GJ. GJ eh? Ya. Yeah. Okay. Jadi dengan $50 yang pertama tu, yeah, apa yang berlaku pada duit $50 tu? Okey, yang berlaku pertama memang di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Biasanya biasanya dia akan profit dulu. Dia profit lah. Ah, dia ambil semangat dia dulu. Okey. Okey, daripada $50 menjadi $300. Lama. 6 kali ganda. Ah, so di waktu itu saya rasa saya nak tahu benda ni betul tak boleh withdraw. Okey. So saya buat withdraw. Pada masa tu withdraw kalau dekat broker tu, mm-hmm, makan masa 2 hingga 5 hari. Lama. So waktu menunggu untuk clearance withdraw tu, perasaan tu masih 50-50. Okay. Betul ke tidak ke, betul ke tidak ke, aku kena main ke. Ha, pasal 2-5 hari lama sangat. Okay. Kalau kita baru, kita rasa ini tak betul ni. Kita depo sekejap, withdraw lama. Okey. Dalam masa 2 hingga 5 hari baru boleh keluar duit tu eh. Ha, ya. Yeah. Dan pada masa tu berapa hari you dapat duit tu? 5 hari lah. Hari kelima. Hari kelima baru dapat? Baru dah percaya? Ya. Oh, dah dapat, semangat tu terus membara lah. Benda, membara eh? Maknanya benda ni tak ada tipu. Bukan 70% skema? 70% dah betul lah. Bukan skema? Ha, bukan skema. Okay. Jadi, yang pertama $50 tu, you withdraw berapa banyak? Semua sekali. Semua keluar kan? Semua sekali. Jadi, dengan $50 menjadi $300. Ah, ya. Masa tu senyum lah eh? Bukan senyum, boleh main bola tengah hari-tengah hari. Masa kalau mem apa wife bagi tahu, bang nak makan ni, kau jangan minta itu, yang lain aku boleh bagi. Oh tak, maksudnya tak payah cakap, jalan terus. Okay. Jadi daripada yang pertama tu mesti ada kesinambungan eh, yang kedua. Ah ya, pasal kita nak mulakan langkah baru. Okey. Yang kedua bila dan berapa hari selepas you withdraw? Selepas settle dia withdraw tu, dia pun boleh jalan-jalan dulu sekejap. Sambil pegang duit lah. Kita feel dulu. Feel okay dulu duit withdraw tu. Okay. Kena feel. Okay. Lepas tu tengah-tengah jalan, berjalan tu, boleh terfikir pula, bila lagi aku nak depo ni. Dia jadi, dia tarikan dia kuat. Okay. Macam tak sabar dia. Pasal tu tak sabar, mesti ada satu garis dalam cat tu. Jadi masa tu juga kembali depo. Petang dia depo balik. Berapa yang kali kedua dia pun? 100 pula. 100 pula. Ya. Yeah. Okey. Pada pay yang sama, JJ? Pay yang sama. Okey. Dan dalam masa berapa jam apa yang berlaku? Seperti biasa, berlaku masih pasal waktu tu saya tak tahu apa-apa. Waktu dibelai. Tapi dikiranya pada waktu tu saya sedang scalping sebenarnya. M5. So sambil-sambil saya entry paling minimum, and then sambil saya search tentang lebih lanjut, okay, mengenai macam mana cara untuk trading yang lebih baik. Okay. So dalam masa yang sama, bila data kusyuk pula membaca, lupa pula yang ada entry, ada position di situ. Okay. So hari demi hari pupus lah yang 100 di dalam tu. Dan yang pertama anda mengalami exit ada sebanyak $100 eh? 100. Dan masa tu tak rasa apa lah eh? Tak rasa, pasal dah withdraw pertama kan. Ada balance 200 lagi lah. Ada balance lagi. Okey. Berapa hari habis 100 tu? 2 hari. 2 hari eh? 2 hari. Okey. Yang pertama tadi you depo RM50, $50. Ya. Yeah. Berapa hari you baru withdraw? Hari tu juga withdraw, tapi dapatnya 5 hari kemudian. Okay. Maknanya sekarang time frame dah 1 minggu lah. Maksudnya dia bagi anda memang kau punya lah. Macam hari orang cakap main judi, dia bagi kau menang dulu. Kan? Hari pertama kau makan dulu ya. Kau ambil dulu, ambil dulu. Bila dah kehilangan $100, anda bertindak untuk depo berapa ratus dolar pula selepas tu? MO yang sama. $100. Cuma beza dia MO yang sama, tapi perasaan kita membara. Sakit hati pasal loss. Okay, itu normal. Sakit hati lah eh. Okay. Jadi memulakan yang kedua, yang ketiga eh, $100. Ya. Yeah. Bayar yang sama juga, JJ. Bayar yang sama. Okay. Dan berapa hari pula dia terkecundang ataupun ada hasil?
Untuk yang ketiga kalinya ni, saya ambil langkah untuk buat benda ni jadi untuk kajian. Okay. So saya search macam-macam, apa benda, apa yang tools ada di dalam MT4 tu, apa indikator. Waktu tu jadinya trader indicator. Okay. Setiap indikator yang ada akan dicuba. Kos dia tu lah $100 tu untuk percubaan segala-gala jenis indikator. Kalau kau habis pun kau punya masalah. Tak, maknanya 100 tu untuk jadi percubaan. Okey. Jadi dalam masa buat percubaan tu apa yang anda dapati? Saya dapati macam ni. Apabila saya guna, okey, katakan saya dah guna satu indikator ni, sekarang dia profit. Nanti 3 jam kemudian dia loss. Ataupun okey, hari ini saya profit guna indikator ni. So saya tanamkan di diri saya benda, oh, indikator ni mudah betul forex ni. Guna je indikator ni, maknanya kita boleh berjaya. Right. Esoknya di sebaliknya pula. Right. Bila indikator ni tak boleh dipakai, maknanya kita sedang loss ni. Okay. So normalnya saya jadi yang tak percayalah pada indikator tu. Maknanya cari lagi indikator lain. Right. Dengan $100 tu, maknanya dan, teknik mencuba terus. Okey. Dan berapa hari kah yang $100 yang kedua, iaitu depo you yang ketiga, yeah, membuahkan hasil ataupun terus MC? Tentunya MC lah. Okey, berapa hari? Lupa dah berapa hari. Tapi tak sampai seminggu lah. Tak sampai seminggu pasal teknik indikator. Okey. Dan ketika itu you dah merasakan apa? Masa itu saya merasakan kalau tak berhati-hati, perik sangat ni. Okey. Ini maknanya menceburi bidang yang sangat ganas, ekstrim. Ekstrim. Okey. Jadi boleh mengetahui yang benda tu agak merumitkan, agak rumit. Ada tak hati tu belajar, nak rasa nak belajar daripada siapa untuk mungkin teknik ke apa? Pada ketiga tu. Pada ketiga tu tenaga pengajar masih kurang, Okey. Dan pada ketika itu pun adik saya yang ada pergi kelas-kelas yang maknanya ada yang mengajar. Okay. So saya cuma dia balik, bila dia balik saya cuma tanya apa benda yang saya nak tahu je. Hmm. Maknanya saya nak tahu benda ni buat apa, benda ni buat apa. Okay. Yang lain-lain saya try usaha untuk cari sendiri. Tapi secara peribadinya anda pernah dalam kelas atau tidak? Kelas siapa? Sesiapa pun? Tak pernah sebelum ni. Tak pernah? Tak pernah. Kelas saya adalah internet. Okey, jadi you mempelajari melalui internet, yeah. Okey. Yang ketiga iaitu untuk depo yang 100 pun tak sampai seminggu. Ya, betul. Jadi you mencuba lagi. Mencuba dan terus mencuba selama beberapa bulan. Okey. Dalam beberapa bulan tu berapakah jumlah sebenarnya yang you telah laburkan? Tak banyak juga. Waktu itu tak banyak. Pasal masih mencuba, masih takut untuk keluarkan duit. Okay. So biasanya depo dari 100 kadang-kadang pandai kurang ke 50. Okay. Balik ke 100. Alright. Okay. Okay. Jadi ketika itu adik you pun memang depo selalu lah? Kurang. Kurang. Dia ada withdraw. Dia ada withdraw. Tu, dia. Okay. Jadi bila you kenang-kenang balik, dalam sepanjang you memulakan tu, jumlah sebenar yang dah you bagi kat dia orang, sama cerita bagi kat dia orang kan, berapa ribu katnya? Waktu you mencuba tu, waktu mencuba dalam 2-3 ribu USD. 2-3 ribu USD. Okay. Waktu mencuba. Dan mengapa anda boleh menjadi seorang yang kata orang tegar dalam dunia forex? Apa cerita sebaliknya? Okay. Yang menunjukkan anda rasa saya telah nampak dalam forex tiada yang mustahil. Tidak mustahil untuk rugi, tidak mustahil untuk untung. Maknanya kita dalam forex mempunyai dua hala. Buy pun boleh untung, sell pun boleh untung. Mm-hmm. So saya nampak benda ni boleh pergi jauh dan boleh, saya rasa boleh buat untuk money freedom. Kalau bersungguh-sungguh. So saya ambil pendekatan itu untuk saya terus berusaha. Macam mana saya nak capai satu tahap yang saya boleh tenang dan indah. Tapi sebelum tenang dan indah, perjalanan tu memang kata orang sakit.
Ah, ya memang sakit. Pasal yang tadi dengar tu 2-3 ribu pasal waktu mencuba. Mencuba. Ada waktu dia lagi yang sakit. Ya, itu yang kita nak tahu. Ah. Okey, antara di antara 2013. Okey, you mula serius tahun 2000? Tahun itu juga. Selepas saya mengalami kerugian demi kerugian di situ, pasal saya mengambil, saya merasakan saya ingin cover saya punya kerugian, okay, dan ingin berjaya. Okey. Pada mula itu, pada masa itu saya mula start untuk berusaha tanpa putus asa, tanpa kenal penat. Okey, betul. Jadi kalau waktu mencuba is 2-3 ribu US dollar. Ya. Yeah. Waktu serius saya tak dapat bayangkan. Ya. Yeah. Okey. Waktu yang anda mula serius, eh, bila dah mempelajari daripada yang yang ini tak boleh, indikator ini tak boleh, apa semua tak boleh, eh? Okay. Dan bila you dah mula tanya adik you yang pergi ke kelas, dan anda rasa boleh, yang pertama paling besar depo you berapa? Okay, selepas yang depo-depo yang settle, dah settle yang percubaan, eh? Okay. Okay, next depo $1,000 $1,000 dan pay ada? Sama. Sebab saya cuba ambil langkah untuk kaji satu pay. Alright. Dan pay yang agresif untuk kita mudah. Bukan mudah belajar. Maknanya untuk mudah kita belajar dan cepat kita loss. Okay. Okay. Jadi dengan $1,000. Ya. Yeah. Berapa hari? Satu hari MC. Satu hari MC kesemuanya. Okey, dalam satu hari tu, yeah, anda bermula pukul, contohlah pukul 9 pagi. Pukul 6 pagi. 6 pagi. Dan dia berakhir pada? Pukul 5 pagi esok. Satu hari betul tu lah. 23 jam. Tak sampai 24 jam, eh? Maknanya benda tu floating credit di situ je. Maknanya untung rugi, untung rugi, untung rugi, dia seperti ombak. Uh-huh. Last-last pukul 5 pagi lebih kurang, dia macam telefon Irma sekarang ni. Habis. Okey. Jadi yang pertama yang agak besar yang anda depo pun memang MC lah. Okey, pasal saya depo 1000, maknanya saya ingat saya dah mula untuk nak serius benda ni. Okey. Maknanya saya cuba letak modal lebih. Mm-hmm. So dalam masa yang sama kajian saya tu masih belum mencukupi. Belum tembus lagi. Belum tembus. Okey. Jadi dari masa semasa dia bermula $50 pergi, yeah, ke $100, kemudian tak tunggu lagi, bukan lagi $500, terus ke 1000. Ah, terus ke 1000. Pasal waktu itu, mm-hmm, ramai trader bukan 1000 tau. Kebanyakan trader atas 5000. Okay. Dia masih kira kita ni yang masih kecil-kecil. Okay. Jadi di situ bila you kehilangan 1000 dalam masa 24 jam. Ya, yeah, berterusanlah. Maknanya selepas minggu tu juga. Minggu tu juga. Maknanya dalam masa sebulan, ataupun dalam tahun 2013 tu, yeah, terlalu banyak lah yang keluar. Total semua jadinya 11,000 US dollar. Yes. Dalam masa satu tahun lah. Ya. Yeah. 11,000. Jadi tak satu, bukan satu tahun. Dalam bulan yang sama. Dalam 2-3 bulan lah. Jadi masa you bila kenang balik 11,000, eh, 11,000 US dollar. Apa yang rasakan? Itu total lah, total kita lost. Ya. Bila you bila kenang balik 11,000, ya Allah. Satu je, saya fikir. Kenapa saya habiskan di sini? Kenapa tidak saya buat duit ini untuk bercuti dengan keluarga saya? Mana masa waktu saya lost $5,000 satu jam. Dalam satu jam? Ya. 5,000. Itu yang kita pernah cerita sebelum ni, kan? Ha? Itu dia. Okey. Masa tu menung lah. Saya bercakap dengan laptop. Bercakap dengan laptop, eh? Okay, sebelum ni saya memang kita pernah bercerita sebelum ni. Okay. Tapi bila saya kenang balik, satu orang pernah bercerita dengan hati yang ikhlas, yeah, bermula dengan macam anda tapi lebih besar lagi. Dan pertama kali gagal ni adalah sebanyak $25,000. Oh. Tapi dia cover jadi $125,000 pula ini. Jadi di situ satu perkara, eh, amazing. Bukan amazing, maksud dia, saya bayangkan you cakap you kehilangan $5,000. Yeah. You dah boleh cakap dengan laptop. Jadi masa masa $25,000, yeah, tu macam mana kan situasi dia? Okay, jadi memang masa tu memang
orang-orang yang dekat dengan you adalah isteri, ya? Ya, betul. Jadi dia memberi semangat atau macam mana waktu anda? Okey, biasa normal ya, isteri kita sebagai tulang belakang. Maknanya untuk sokongan kita lebih padu, kita perlu sokongan isteri dahulu, barulah keluarga kita. Sebab ada kadang-kadang kan, itulah aku cakap jangan kau kadang-kadang nak main juga. Biasanya macam tu. Tapi bila kita explain semua benda, okay, isteri kita faham. Benda ni bukan skim dipakai. Okey, satu lagi saksi, nak tahu yang terbesar di UMC berapa jumlah? 17,000. 17,000 pada tahun? Tahun lepas. Tahun lepas. Ya. Yeah. 17,000 US dollar. Ya. Yeah. Dan masa tu menung ke tak menung? Apa dia? Masa tu menung ke tak menung? Menung juga. Pasal tapi cuma dah tak cakap dengan laptop lah. Tak cakap dengan laptop. Cuma cakap cerita dengan kawan gelak-gelak. Pasal okey, bukan dah lepas tahun ni. Awal tahun. Awal tahun. Pasal okey, tahun ni kan saya mula rotor dengan team CTC. Alright. Okey. So sebenarnya 17,000 tu pun apabila pergi road tour kebiasaannya pada hari Jumaat. So kebanyakan kalinya ada waktu NFE, news-news besar. So pada waktu road tour tu sebenarnya saya tengah kumpul profit tu. Sehingga pada waktu di Terengganu tu. Di Terengganu tu saya kena. Okay. Sebelum. Jadi masa tu termenung lah. Termenung. Tapi masa tu Tak termenung. Tak. Maknanya cuma yang apa pasal aku pergi tak pergi withdraw benda tu. Tapi satu perkara lah, ketika kejadian tu berlaku, anda sudah saksi torpedo. Yeah. Bukan lagi saksi yang awal. Jadi betul. Apa dah pasal? Bukan ada pasal. Maknanya menyesal aku tak withdraw. Setiap orang tak lari dari kesilapan. Memang ya. Dan rezeki tu dah ditulis oleh dia. Ya. Yeah. Okey. Jadi satu perkara saya mula belajar dengan satu perkataan ya. Selalu orang menyatakan nak profit. Ya. Yeah. Tapi dia lupa satu. You nak profit saja ke atau profit withdraw? Okay. Selagi kita tak withdraw, maknanya kita tak profit dah. Yang profit tu bukan kita punya. Tak, sebab memang kalau selalunya bila di kelas orang menyatakan ini profit dia ni. Oh, okay. Kita terdengar benda tu profit adalah keuntungan, right? Yes. Tapi bila satu masa seseorang pula datang menyatakan, aku tak nak profit saja, aku nak profit withdraw. Profit bersama withdraw. Profit jadi, disertakan withdraw. Okay. Jadi di situ mungkin pada newbie kat luar yang dengar Ustaz. Jadi mereka kena tahu satu perkara. Jangan kau sombong dengan kekuatan profit dia. Nanti, selagi kau tak withdraw, selagi itu bukan milik kau. Sebab satu bukan macam-macam yang you cakap tadi, you terlalu dengan kerja pun you sebab sampai lupa nak yang 17,000 kan. Tapi kadang ada satu jago juga sifat Melayu ni kan, yang tamak ni. Ya betul. Tamak tak, kerja. Masa sebenarnya kita susah kontrol hati kita. Betul. Maknanya emosi. So trader sebenarnya bukan bermain dengan teknik. Okay. Bermain dengan diri sendiri. Betul. Maknanya selagi kita tak kawal emosi, tak delete perkataan kalau. Kalau-kalau kau masih diri-diri, jangan trade forex. Sebab kan, satu perkara seorang kawan macam dia cakap, kalau aku tahu, kalau aku ingat. Pasal kalau ni jahat. Sebab dia dah sepatutnya memiliki, tapi dia tetap tidak, nanti dulu lah. Tak cukup lagi tu. Tak cukup. Lepas tu dalam masa yang tak cukup dia sebut tu, dalam masa tak sampai 10 minit, yang tak cukup tu memang tak cukup terus. Okey, saya nak cerita satu benda. Maknanya melalui pengalaman saya. Okey. So disebabkan kalau ni, musnah akaun saya. Akaun tu tak besar. Saya trader USD $10 saja. Bukan ada K ujung, tak ada. Okay. Saya trader kampung-kampung saja. Okay. So satu masa tu USD 10 tu saya jadi tamak. Saya nak target profit 100. Okay. Pada waktu sedang floating profit 99.60 sen lebih kurang. Maknanya 4% untuk cukupkan $100. Okay. Pada waktu tu perasaan tamak dan untuk mencapai target tu sangat sangat saya berkeras hati. Right. Maknanya saya nak paksa juga untuk cukupkan 100 and then baru nak close position. Alright. Okay, pada masa tu apa yang berlaku? Market against kita balik. So yang profit tu semakin menurun. Last account sekali dia kebas.
So pengajaran di situ, saya dapat pengajaran di situ, jika sudah rasa dah cukup tempat untuk ditutup tu, tutuplah. Tutup je. Nanti kita boleh entry balik. Jangan tamat-tamat eh. Ha. Pasal okey, story dia tadi tu, kalaulah kita sebab kalau tadi kan okey, kalaulah kita tutup pada 99.6%, maknanya kita hanya nak cukupkan satu hanya perlu 4% je pun. Bukannya perlu 100 untuk dapatkan cukupkan, kan? Ha. So kalau kita re-entry balik, rasanya tak susah sangat juga kot kalau dah dapatkan 4%, kan, dari berbanding 100 tadi tu, kan. So pengajaran dari situ, selepas ini, selepas dari kejadian itu lah, saya dah muhasabah diri, maknanya terima seadanya. Okay? Memang sebab sebab sering berlaku di kalangan mereka-mereka yang kata orang yang otoriti yang memberi ilmu, perasaan satu sifat yang ada dekat orang-orang Melayu, satu je yang sangat-sangat teruk. Tamaknya tu. Kau dah dapat RM5, nak juga jadi 10. Yeah. Dia tak tahu 5 minit kau boleh jadi orang kaya, tapi 5 saat je kau jadi miskin. Ya, yeah, betul. Jadi maka maksudnya you pun setuju lah kalau sikap tu kena buang lah daripada diri kita. Buang tak boleh sebenarnya. Kena tamak juga eh? Bukan. Kita lagi-lagi lelaki, kita ada satu sifat ego, okay, yang lebih daripada perempuan kan. Okay. So ego kita ni sebenarnya memakan diri kita. Alright. Dan buang memang susah, kawal boleh. Kalau lah dia mampu kawal. Kalau kalau pasal dia. Itu kita kena delete kalau mampu kawal lah ya. Yeah. Okey. Jadi maksudnya jumlah terbesar you pernah MC set 17,000 eh? 17,000 2 hari. Yes, dalam masa 2 hari. 2 hari. Okey. Tak termenung, cuma bercakap dengan kawan yang pelik-pelik gelap-gelap. Tak termenung sangat pasal cuma satu je perkataan yang saya keluarkan pada waktu itu. Saya lost satu BIOS full spec. BIOS eh? Kereta BIOS full spec saya lost. Tapi bila fikirkan balik, tak apa. Pasal saya tak terima yang, maknanya saya tak menerima yang, maknanya rezeki yang saya sudah dapat sebelum tu, saya kumpul tu, saya nak lagi. Maknanya padan muka. Okay, jadi maksudnya macam you cakap lah, bagi newbie di luar sana yang mendengar. Jadi kalau rasa dah boleh tu, dah lah dulu. Maknanya muhasabah diri lah. Muhasabah diri kan? Ingat rendah tanah tu, tinggi langit tu. Jangan terlalu confident sangat eh. Yeah. Sebab bila-bila masa dia boleh bertukar arah. Bila-bila masa, pasal kita bukan jangan market mover. Alright. Okay, seketika dah dah tahu yang teruknya you sampai 17,000, kita berehat seketika. Dan pastinya kita akan bertemu kembali sebentar nanti. Terima kasih. You dengar eh, mula-mula $50 eh, lepas tu dia pun jadi $100. Dia tak tunggu 500 lah, dia terus pergi 1,000. Dan selepas ni kita akan mendengarkan tentang cerita apakah yang mampu, yang membuatkan beliau terus menjadi seorang trader yang yang kata orang tak nak diam eh, sentiasa ada sahaja, ada saja yang ingin dilakukan eh. Abang dan lain masih lagi bersama kami. Terima kasih atas teman-teman. Malaysia 10-11 minit malam. Teman-teman, sebelum ini kita dengarkan tentang cerita. Cerita tentang betapa apa yang beliau miliki dengan kejayaan kesabaran beliau, dengan muasabah diri dia, apa yang dia dapat eh. Okey, daripada Disham, biasanya masa kita nak tidur, kita akan teringat atau terfikir pada seseorang, dan orang itu itulah orang yang kita sayang dan rindu eh. Okey, daripada Saidatul Riz mengatakan, jangan pernah bosan dengan dan jangan pernah berubah untuk menyintaiku. Aku pun selalu menyintaimu. Hanya satu yang aku minta, engkau tetap setia selamanya dengan aku. Right, kita berhibur bersama lagu hiburan eh. Kita dengarkan lagu pilihan daripada Triple Noise dan juga Urban Method untuk anda pastinya. Mak Minah dan juga Wajah Rahsia Hati, teman-teman. Sisi-sisi. Hai, nama saya Alang Ahmad daripada Penang, Malaysia. Kak. One more.
Jasmina ni bagi saya dia bagus. Dia dapat meningkatkan saya punya tahap trading. Lepas tu medium trading dia berbeza dengan apa yang saya tahu. Seminar Grand Seminar KL, satu platform yang baiklah untuk para trader. Alhamdulillah, sambutan yang luar biasa. Yang paling penting, silaturahmi antara trader-trader sama ada trader dekat ataupun trader yang di luar sana. Kita ada free food, free knowledge, friendship. Kat sini kita berjumpa kawan-kawan traders. Memang best lah. Banyak benda yang belajar. Yang paling best sekali dapat jumpa kawan-kawan. Di sinilah kita berkumpul mana-mana trader di luar sana. Merapatkan silaturahim, berkenalan serta mengetahui lebih mengenai teknik-teknik yang sedia ada. Kita bertemu dengan rakan-rakan, berkongsi idea. Memang terbaik dapat jumpa rakan-rakan trader dari seluruh Malaysia dan Asia. Best. Sangat-sangat terbaik saya punya opinion. Dan jangan lupa untuk layari TV CTC2FM dan CTC2FM. Forex Online TV Radio. Setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Yeah. Memang sempoi. Jika engkau sedang hidup
Jangan lupa nanti 23 Oktober boleh jumpa dengan Pak Su, eh. Pak Su akan datang untuk bersama di Road Tour CTC yang ke-9 pastinya di Marina Court Hotel Marina Court Resort di Kota Kinabalu. Hai teman-teman, stand up kami, kami teguh di sana. Okey, kita masih lagi bersama Sasi. Oh, Sasi. Sasi demam, eh? Tak juga. Okay. Tak tadi, eh? Cuma ada batuk sikit lah, eh? Okey, Sasi. Tadi kita dah bercerita tentang, kata orang, tentang sakitnya. Bila, tu di sini, ya. Sakit. Bila MC, eh? Ya. Yeah. Okey. Dan pastinya 2013 tu, detik-detik kata orang yang semuanya... Pahit manis di situ. Pahit, pahit. Tapi banyak pahit ke banyak manis? Sejarahnya di situ. Banyak pahit ke banyak manis? Pastinya akan bermula pahit dahulu. Okay. Okay. Manisnya kita akan sapu pelan-pelan. Okey. Bermula setelah anda gagal untuk $50. Ya. Yeah. Kemudian 100 yang untung 50 bermula. 100 gagal. 100 lagi gagal terus kepada 1000. Ada lagi 100 gitu okay. Lepas tu baru dia. Okey, jadi untuk pertama kalinya anda menikmati profit withdraw. Yes. Yang besar. Bagaimana senyuman anda? Sebenarnya bukan yang besar, tak payah besar. Manisnya withdraw tu hanya yang pem-withdraw je tahu. Maknanya terlalu indah. Kan? Kan? Okey. Jadi selepas gagal beberapa kali, kali yang keberapa baru yang you merasai betul-betul, kata orang, yang you boleh senyum? Tak boleh kira sebenarnya, tak terkira. Tak, selepas yang you gagal mula-mula dulu. Yang sampai 1000 pun tak boleh nak makan juga. Dia akhir di 5000 tu. Akhir di 5000? Pasal kenapa akhir di 5000? Pasal dalam bank tinggal RM111 saja. Ringgit, bukannya sedia dekat bank. So, depo depo terakhir tu adalah $20 yang boleh di depo. Pasal apa? Duit hanya 100 lebih saja dalam bank. Jadi itulah mbak kata orang, kalau memang jalan ceritanya nak jadinya tu hanya kerana $20. Ya. Yeah. Segalanya bermula. Segalanya bermula. Dan dikabarkan kini anda ada satu perkara yang mungkin semua orang nak tahu. Semua orang merasa, bukan merasakan tapi ingin mendekati. Ya, yeah, betul betul. Yang mendengar, saya terdengar akan bunyi seperti Akademi Torpedo atau macam mana? Oh ya, yeah. Torpedo Akademi ya. Alright. Ini berbentuk macam mana tu? Torpedo Academy ni sebenarnya kita lebih kepada education untuk memberi memberi pembelajaran ataupun ilmu lah kita katakan untuk newbie. Kepada semua golongan yang memerlukan. Right. Kita akan cuba bantu semampu yang boleh untuk mencapai misi kita, money freedom lah. Sebenarnya money freedom tu bukan semestinya kita jutawan. Right. At least ada duit lebih yang boleh dikatakan extra money and income, extra income. So saya tubuhkan Torpedo Academy dan membawa seramai yang mungkin untuk ke arah money freedom lah. So dari situ saya hari demi hari berusaha untuk mendapatkan cara yang lebih terbaik untuk mengurangkan loss daripada profit. Begitulah ceritanya. Okey, buat masa ini berapa ramai yang telah bersama anda? Maknanya yang pernah jumpa anda untuk bersama Torpedo Academy. Yang datang belajar. Ramai sebenarnya. Ramai? Ya. Dan okey, bagi mereka yang ingin mengetahui, nak menghubungi anda ataupun mungkin mana tempatnya untuk anda dicari? Tempat untuk cari saya yang utama adalah Telegram, bukan WhatsApp. Pasal WhatsApp kita kan silent. Okey. Okey, dekat Telegram boleh type dekat search tu. Type at, maknanya alias ah, alias Torpedo Trading. Maknanya akan jumpa grup saya tu. Okay. So setelah anda klik grup saya tu, automatik ada bot memberi anda link untuk masuk ke channel.
bukan link daftar lah. Link masuk ke channel punya ni link. So dalam channel tu adalah serba sedikit saya kongsikan teknik-teknik daripada Torpedo Academy yang simple, yang tak simple, macam tu lah. So okay, yeah. Tanya pada anda sendiri ya. Ada tak yang lain-lain kawan-kawan ke yang bersama anda untuk bersama di akademi? Ya, pasal utama yang pertama kita setelah kita tubuhkan tu, kita hanya beberapa orang, maknanya termasuk adik saya dan rakan-rakan lain seperti Dynotech lah. Nama dia, nama panggilan Dynotech macam tu. Abang Din, Muhaimin, Kairi, Monosite macam tu kan. Hanya beberapa orang individu yang cuba berusaha lah untuk capaikan impian Torpedo Academy ni. Okay, untuk kalau, bersama saya. Okey, kalau mereka-mereka yang nak kalau nak buat pertemuan selalunya di mana? Dulunya kita buat pertemuan kita lepak di restoran kan, restoran yang paling sederhana untuk kita dapat stay lah dari pagi ke malam untuk kita kongsikan cara-cara trading kita hanya di kedai mamak di kedai kedai Melayu, kedai Melayu tapi pasal tempat saya tu kedai Melayu ada di restoran restoran. Jadi setakat ini berapa ramai yang dah bertemu dengan anda? Paling tidak pun mungkin 50 orang ada apa dia? Yang dah jumpa anda mencari ilmu daripada anda. Ramai ya? Ramai. Selain daripada melalui so pasal, pasal ramai, pasal sebelum ni pada tahun 2015 saya buat rotua jalan sendiri. Maknanya saya dengan adik saya buat rotua untuk mengelilingi satu semenanjung dalam masa 14 hari 14 tanpa hari? Henti. Ya, kita tak balik rumah, kita terus jalan mengelilingi ni satu semenanjung dalam masa 14 hari tu. Berapa orang masa tu? So average peserta setiap tempat dalam 30 hingga 50 bergantung tempat lah. Jadi selama 14 hari tanpa henti untuk menamakan Torpedo Academy ada sesuatu tempat yang perlu anda cari ataupun orang-orang yang perlu anda cari untuk mencari ilmu. Ya. Okey. Teknik apa yang diperkenalkan? Pada waktu itu saya perkenalkan teknik breakfast. Maknanya breakfast untuk pagi and then fiber ghost dan dinner serta scalping. Alright, jadi maksudnya sampai sekarang mereka-mereka yang pernah belajar, pernah jumpa dengan anda terus mengikuti dan bertanyakan apa saja, right? Yeah, pasal kita kan sentiasa buat follow up. Okey, jadi agak-agak akan datang ke mana arah tuju akademi? Arah tujunya kita masih teruskan misi untuk mencapai dan menarik lebih ramai lagi sahabat-sahabat untuk ke arah money freedom bersama-sama saya sendiri. So bersama-sama untuk kecapi kejayaan lah bersama. Maknanya tak semestinya jutawan, yang penting ada duit untuk dipakai lebihan. Okey, jadi kepada mereka-mereka di luar sana okey, yang mungkin ingin lebih jelas, saya berikan peluang untuk anda dalam masa beberapa minit ini untuk nyatakan bagaimana nak hubungi anda, macam mana nak mengetahui tentang akademi Torpedo Academy. Jadi saya berikan anda dalam beberapa minit ini untuk anda memberitahu mereka sekali lagi secara detail. Okey, secara detail boleh hubungi saya melalui Telegram. Masuk dalam grup saya tu Elias Torpedo Trading, TROPEDOTRADING, Torpedo Trading So dalam grup akan jumpa saya di sana. Saya menggunakan nama Sasi Torpedo dalam tu ataupun Torpedo Academy 007. Okey. Sebarang pertanyaan dan soalan mengenai teknik Torpedo boleh diajukan pada saya jika tak faham. Teknik lain jangan tanya saya pasal saya kurang arif. Maknanya luar daripada pengetahuan saya. So
takut nanti salah orang marah pula kan. Tapi mana yang datangnya ajar dari saya, silakan tanya aja. Mana yang saya terbuka untuk dibuat soalan. So ada tujuh selepas ni, saya berhasrat untuk meneruskan legasi Tropical Academy untuk menyampaikan ilmu kepada semua, lagi lebih-lebih lagi kepada yang masih terumbang-ambing dalam trading, dan kepada yang new Gen Y, dikatakan Gen Y yang baru sekarang ni. Saya nampak Gen Y ni banyak, ramai dah cuba untuk cebur bidang ni. So saya nasihatkan sebelum terjerumus ke, bukan terjerumus, maksudnya sebelum ceburi bidang ni, pastikan banyakkan belajar. Sekolah sekarang ni ramai cikgu-cikgu yang boleh mengajar dari basic to advance, boleh cari. So carilah ilmu terdahulu, barulah labakan di anda. Okay. Seperti macam you kata tadi, money freedom, right? Yes, money freedom, financial freedom. Mm-hmm. Kalau ikut katakan sekarang tu, jangan dia terikat dengan satu kali. Okey, yes. Jadi pastinya kita dah di penghujung, right? Jadi apa yang ingin anda katakan untuk rakan-rakan di luar sana? Saya nak katakan terima kasih kepada semua yang terus menyokong Tropical Academy, usaha-usaha Tropical Academy. Tanpa anda, tiadalah Tropical Academy, tiadalah saya di sini. So terima kasih juga atas jemputan CTC.FM daripada Muhammad Wak Rizam, kerana memberi peluang untuk saya bercerita kisah serba sedikit daripada saya, turun naik saya, dan tentang Tropical Academy. So saya galakkan semua kepada yang baru timbalah ilmu, walau ke negeri China. Hey. Pastinya pada mereka yang berada di Sabah, jangan lupa kalau rasa nak jumpa Sasi pada 23 September di Marina Court Resort. Yeah. So kita akan berada di Marina Court di Sabah, di KK ya, Sabah. Mm-hmm. Pada 23 hari bulan, tour CTC ya. Dan pada mereka yang rasa ingin menyertai dan ingin mengetahui keadaannya, boleh hubungi APIS di Facebook untuk menerima keadaannya. Jadi pada kami mengucapkan terima kasih kepada Sasi yang bersama kami pada malam ini. Dan walaupun kata orang terlalu simple, tapi ini memberikan kesan sebenarnya pada mereka-mereka yang rasanya yang baru menceburi, bukan senang untuk senang, tapi cukup senang untuk susah. Bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah. Ayat tu sama je maksudnya. Jadi terima kasih. Dan semoga masih ada pertemuan antara kita nanti di waktu. Memang selalu kita akan jumpa. Dan pastinya terima kasih untuk anda semua, untuk yang mendengar kami. Dan kita akan jumpa lagi nanti, insyaAllah. Terima kasih. Bye-bye. Bye.